Assalamualaikum, salam saiyo sakatu. Wakil Bupati Padang Pariaman Suatribur menghadiri acara pencanangan TNI PKKKB Kesehatan dan Hari Keluarga Nasional atau yang biasa dikenal dengan Harganas. Dalam kegiatan inovasi serentak menggarap Kampung KB Sergap Kakap pada Kamis 26 September 2019 di Kampung KB Mandailing, Kecamatan Batangkasan. Dalam sambutannya, Suatribur menyampaikan kegiatan inovasi Sergap Kakap ini merupakan kegiatan serentak menggarap Kampung KB melalui keterlibatan masyarakat dan lintas sektor terkait pelaksanaan pelayanan langsung di seluruh wilayah Kampung KB yang bertujuan untuk pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. PPKB, karena telah memprakarsai kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu momentum TNI PKK KB Kesehatan serta Harganas dalam kegiatan inovasi Sergap Kakap PPKB Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DPPKB Pak Jimmy bahwa Padang Pariaman, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran itu sudah selalu menyampaikan bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Untuk itu tentu bagaimana kita sebanyak mungkin melayani semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ini tentu terkait dengan dinas-dinas bagaimana bisa melahirkan inovasi-inovasi yang alhamdulillah Padang Pariaman tahun kemarin adalah kabupaten terinovasi kedua di Indonesia. Ini adalah pemberian bantuan dari Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Dari Kecamatan Batangkasan, Novia Ratnadita untuk Padang Pariaman TV melaporkan.